Kecelakaan kembali terjadi melibatkan truk bermuatan bitol dalam Slipi, ke arah Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, pada hari Minggu, 12 Juni 2022, sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Video yang dihimpun dari akun Instagram Lensa underscore Berita underscore Jakarta, melalui rekaman video amatir ini, memperlihatkan sesaat setelah kecelakaan tunggal tersebut terjadi. Terlihat di dalam video, truk bermuatan tersebut terguling dan menutup sebagian jalanan. Belum diketahui penyebab dan kronologi dalam kejadian kecelakaan tunggal tersebut, serta belum diketahui identitas supir truk bermuatan tersebut dari pihak terkait. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!